Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Desa Mulyasari. Kini menjadi Gempita Desa Mulyasari. Saat ini saya sedang berada di rumah dinas Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo. Saya dan kawan-kawan dari Urban Hidroponik dan KUB Tani Gempita sedang melakukan pendampingan hidroponik di sini. Sekarang saya ingin berbagi dengan teman-teman semua mengenai perbedaan antara sistem tanam hidroponik dengan sistem tanam konvensional, terutama dari segi kecepatan tumbuh pada tanaman. Salah satu klaim hidroponik itu bahwa mereka mampu menumbuhkan menghasilkan tanaman yang cepat. Apakah itu benar? Kita lihat. Di sini kemarin 2 minggu yang lalu saya menanam bawang bayam merah untuk hidroponik dan ada kelebihan bibit. Nah, kelebihan bibit itu saya tanam secara konvensional dengan pemupukan NPK Mutiara. Ini tingginya baru sekitar 3 cm dengan jumlah daun baru 1 2 3 4 5 6 7 8. Jumlah daun tinggi, terutama dari tinggi, baru sekitar 3 cm. Sekarang saya sudah menyiapkan bayam merah yang ditanam dengan sistem hidroponik. Nah, ini bayam yang ditanam di hari yang sama telah tumbuh jauh lebih tinggi, sekitar 10 cm. Daunnya pun lebih besar. Itu memperlihatkan perbedaan yang jelas, yang sangat signifikan antara sistem hidroponik dengan sistem konvensional. Jadi benar bahwa sistem hidroponik mampu menumbuhkan tanaman dengan lebih cepat. Nah, sekian sharing informasi hidroponik ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih telah berlangganan, terima kasih telah berbagi. Sekarang saya mau nyimpen lagi ini ke rumahnya, ke rak hidroponiknya. Yuk. Nah, ini teman-teman bayam hidroponik ada di sini. Ini dia, saya ambil dari sini. Kita simpan ke tempat semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.